Baby bus. Kita akan jalan-jalan hari ini. Ayo, kita periksa apakah semua orang mengenakan pakaian yang tepat. Mio Mio mengenakan pakaian yang salah. Ayo temukan perbedaan antara dia dan foto. Mengenakan sebuah topi kuning dapat membantu guru langsung mengenalimu. Jika kamu tersesat, ingatlah untuk memberikan kartu namamu kepada polisi. Gantilah ke baju bermainmu agar guru lebih mudah menemukanmu. Anak-anak, ayo kita kemasi barang-barang yang kita butuhkan bersama-sama. Cobalah pikirkan, barang apakah yang kamu perlukan? Sebuah kamera, teropong, sebuah buku catatan, selimut piknik. Bagus, kita sudah mengemas semua yang kita perlukan. Ayo pergi. Hari ini kita akan pergi ke kebun buah-buahan, hutan. Ayo jalan-jalan bersama. Ayo, ayo, ayo. Musim gugur tiba dengan panen yang melimpah. Selamat datang di kebun. Kami telah memanen banyak buah-buahan dan ingin membaginya dengan kalian. Buahnya berjatuhan. Tangkap. Tiga, dua, satu. Ayo. Tarik gigi untuk menangkap buahnya. Berhati-hatilah agar tidak bertabrakan dengan petani. Bagus. Menangkap banyak buah-buahan. Ayo letakkan di keranjang yang sesuai. Apel, apel, kiwi, kiwi, jeruk, 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 buah bir, buah bir. Bagus. Kupas buahnya. Tarik alat pengupas untuk mengupas buah. Thank you.
buahnya telah dikupas. Sekarang, ayo kita membuat roti sandwich isi roti persegi, roti bundar. Lalu tambahkan beberapa irisan buah pir, jeruk, kiwi, apel, buah pir, kiwi, jeruk, kiwi. Pilihlah saus favoritmu. Saus tomat, selai coklat, saus salad, saus tomat. Selesai. Ketuk di sini untuk memotong roti sandwich. Berilah makan anak-anak dengan makanan. Ke hutan untuk berfoto. Setiap orang harus memperhatikan keselamatan diri. Kali ini, ayo kita mengambil foto daun maple, tupai, burung pelatuk, beruang coklat. Itu di sini. Ayo segera ambil fotonya. Menjadi merah di musim gugur. Daun maple bisa dibuat menjadi ekor ikan mas. Itu sangat lucu. Ayo kita tempelkan ekornya pada ikan mas. Warnailah ikan mas sekarang.
pohon pinus akan menghasilkan buah pinus. Petiklah beberapa buah pinus dan berikan pada tupai. Berapakah banyak buah pinus yang dapat ditampung oleh tupai di mulutnya? Ada 7 buah pinus di mulutnya. Ayo kita buat sarang untuk tupai. Tupai menggunakan mulutnya untuk membawa makanan. Ia telah memasukkan buah pinus ke dalam sarangnya. Burung pelatuk. Burung pelatuk pandai menangkap serangga. Ayo bantu dia membuat sebuah lubang di pohon. Di musim gugur, serangga bersembunyi di batang pohon. Burung pelatuk dapat memakannya melalui lubang yang dibuatnya. Burung pelatuk memakan banyak serangga. Terima kasih. Beruang coklat. Beruang coklat itu lapar. Berilah beruang itu makanan. Buah beri, ikan, daging. Beruang coklat sudah kenyang. Ia ingin tidur sekarang. Semuanya telah dicatat. Kamu luar biasa. Itulah akhir dari perjalanan hari ini. Sampai jumpa lain waktu.